Ustaz, mengapa Allah berada di mana? Menjadi perselisihan antar umat Islam adanya saling bantah antar ustaz. Pemahaman Allah berada di mana ini apakah menyebabkan perbedaan akidah? Ya. Allah berada di atas arasy. Ini keyakinan Imam Syafi'i, keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Abu Hanifah, keyakinan siapa? Imam Malik bin Anas. Dan ini keyakinan yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in, dan ini yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bapak tahu tidak, Pak? Kapan mulai muncul pendapat yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arasy? Setelah munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Bapak tahu siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah itu keyakinan Abu Hasan Al-Asy'ari di fase kedua. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari hidup 100 atau 200 tahun setelah imam yang empat itu. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Abu Hasan Al-Asy'ari dalam hidupnya melewati tiga fase. Fase yang pertama di atas akidah Mu'tazilah. Karena ayah angkat beliau itu seorang yang bernama Al-Jubba'i. Pentolannya Mu'tazilah. Fase yang kedua kemudian beliau masuk dalam akidah Kullabiyah. Yang kemudian menjadi akidah beliau, ya, yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Fase yang ketiga, beliau rujuk dan kembali kepada madhab salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'du. Para kaum muslimin, muslimat, sahabat, saudara-saudara sekalian, dimana saja Anda berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita lihat ada model ustadz gaya baru. Kami menyebut gaya baru karena gaya-gaya ini tidak ada pada zaman dulu, pada zaman Nabi, pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'at tabi'in, dan salafus salihin, salafus salihun, yang mana gaya berdakwahnya itu selalu saja membid'ahkan ahlus sunnah wal jamaah yang ada. Maksudnya ahlus sunnah wal jamaah al-jumhur, bukan dalam versi mereka secara sempit. Mereka musyrikkan dan mengkafirkan golongan-golongan yang lain di luar mereka. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita saksikan ini cuplikan video yang telah menjelaskan tentang mereka atau dia menyebut Asy'ariyah atau Syekh Abu Hasan Asy'ari, Syekh Abu Mansur Maturidi, atau Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah, ini adalah dalam kesesatan. Di antara yang disebutkan tadi dalam kesesatan yang jelas tadi adalah tentang tempat di mana Allah berada. Kata dia, orang-orang ahli yang mengatakan kita itu ahlus sunnah wal jamaah disebut mereka ahlul bid'ah. Ini kalau bisa saya menyebutkan, ini seperti di kampung kita itu namanya ada apa ya, maling teriak maling, pencuri berteriak pencuri. Nah, maka itu sudah terjawab. Mereka mengatakan kita ini ahlus sunnah wal jamaah, ahlul ulama, yang mereka sering menyebut itu ahlul bid'ah. Asy'ariyah, Asy'ariyah ini dalam kesesatan. Kenapa? Kita dianggap tidak faham. Ditanya satu soal saja tidak bisa menjawab. Ditanya Allah itu di mana, itu aja bingung mereka. Maka mereka mengatakan Allah itu ada di atas, di atas. Jadi kalau ada tadi disebutkan itu ada perkara-perkara yang sulit, yang pelik, mereka mesti mengatakan serahkan saja pada yang maha di atas sana. Yang maha di atas sana, bukan terus serahkan saja kepada maha yang tidak di atas dan di bawah. Kadang-kadang kata-katanya seperti guyonan, tapi apa ya istilahnya,
merupakan refleksi atau interpretasi dari kebodohan mereka. Mereka sengaja membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang susah untuk dijawab, tapi sebenarnya itu mereka ingin menjustifikasi atau membuat legalitas atau dalil dari pendapat mereka. Contoh, pernah ada yang berkata begini, apakah Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang Allah itu tidak mampu mengangkatnya? Ini kan pertanyaan kita juga sulit menjawab. Bukan berarti kalau kita sulit menjawab, kita tidak bisa, kita bodoh, kita itu sesat, tidak. Cuma yang bertanya itu memang model-modelnya Bani Israel. Nanti kita jawab Allah mampu, Allah tidak mampu mengangkatnya. Nanti kita katakan Allah tidak mampu menciptakannya, kita sudah menyalahkan Allah tidak mempunyai sifat qadirun atau qudrat. Nah, jadi susah juga mereka mengatakan itu. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya benarkah pernyataan Ustaz Gaya Baru ini? Saya menyebut Gaya Baru karena gaya-gaya memfitnahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, memusyrikkan orang lain tidak dijumpai pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, dan pada zaman salafis sholihin tidak ditemukan. Ditemukan ya baru-baru ini, maka saya sebut Ustaz Gaya Baru gitu aja. Nah, sebagai ucapan biar familiar di telinga kita. Benarkah Asy'ariyah sesat? Termasuk di antara kesesatannya itu adalah termasuk ini. Ditanya Allah tempat di mana aja enggak ngerti. Allah itu di atas. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah buah dari tidak mau mengaji referensi ilmu sampai yang dasar. Kalau kita lihat dalam kitab tauhid yang paling mudah, mereka dasar pun sudah kita fahami. Dalam kitab Aqidatul Awam, kitab Kifayatul Awam, dan seterusnya Umul Barohim, Tasuki dan sebagainya, disebutkan bahwa Allah itu dalam sifat yang 20-nya qaid khamsina qidatan, termasuk sifat wajib bagi Allah yaitu qiyamu binafsi. Allah berdiri pada dirinya sendiri, tidak butuh pada orang lain atau tidak membutuhkan sesuatu yang di luar Allah. Allah tidak butuh ila masyaallah, terhadap apa yang selain Allah. Nah, kalau Allah butuh tempat untuk bertempat, misalnya di atas atau di bawah, ini nanti memunculkan pemahaman pertanyaan yang pembahasan yang banyak sekali, maka tidak selesai. Nah, maka selesai dengan dijawab Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Kalau Allah butuh kepada yang lain, maka sama sifatnya dengan makhluk, ikhtiyajuhu li ghairihi. Allah butuh kepada lainnya Allah, berarti Allah itu apes, Allah itu tidak kuasa, tidak kudrat. Maka juga tidak mukhalafatul hawadisi. Maka apa bedanya Allah dengan makhluk kalau dianggap seperti itu? Nah, maka ini sudah terjawab ketika kita mengaji kitab tauhid yang rendah Aqidatul Awam, sudah terjawab di sana. Makanya memang harus dijawab dengan ilmu tauhid, harus belajar ilmu tauhid. Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, maka sama dengan kita, apa bedanya? Akhirnya mumatsalatu lil hawadisi, Allah sama dengan makhluk. Hawadis, barang hawadis, barang baru itu makhluk. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apakah golongan Asy'ari dan Maturidi itu adalah, pertanyaan yang selanjutnya adalah sesat. Pertanyaan adalah apakah itu adalah sesat. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang jawaban yang pertama tadi, tentang video tadi itu sudah kita jawab. Maka mereka itu tidak paham. Mereka tidak paham dengan ilmu tauhid. Dikira Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, maka sama dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluk, maka ini adalah mustahil. Tidak mungkin Allah itu pencipta sama dengan makhluknya. Sama dengan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, bermunajat kepada Allah, ya Allah, anta wahidun di sama wa anna wahidun fil ardi. Ya Allah, anta wahidun di sama. Ini kalau dimaknai secara lafdzul makna memang kelihatannya salah. Ya Allah, anta wahidun di sama, engkau sendiri yang di langit. Wa anta wa anna wahidun fil ardi, aku sendiri di bumi. Salah. Tapi memaknai kata-kata orang-orang yang alim ini harus memakai gaya bahasa, memakai balaghah. Tidak cukup dengan ilmu nahwu saja. Ini tidak cukup.
jurumiyah murid alfiyah tidak cukup, maka harus balagh. Balagh gimana? Ya Allah, engkau adalah seorang, satu orang, seseorang tidak ada lainnya, yang maha agung, yang diserupakan agungnya, tingginya dengan langit. Kenapa kita serupakan dengan langit? Karena dalam pandangan manusia, sesuatu yang paling tinggi itu adalah langit. Apa langit itu? Bukan yang kita lihat biru di atas itu langit, bukan langit itu. Itu apa? Itu adalah batas kekuatan mata kita. Jadi itu bukan langit, masih luar biasa jauhnya. Jadi Allah seperti itu. Engkau adalah satu saja yang maha tinggi, diserupakan dengan langit. Wajah syabahnya di mana? Kalau balagha itu, wajah syabahnya, nah, serupanya adalah dalam ketinggiannya. Karena dalam akal manusia yang paling tinggi itu adalah langit. Apalagi kalau ngerti langit bukan yang kita pandang biru itu. Itu batas pandangan kekuatan mata kita, langit di atasnya lagi. Bukan berarti Allah bertempat di langit. Kalau Allah bertempat di langit, Allah membutuhkan tempat, maka sama dengan manusia butuh tempat. Nah, maka itu namanya bahasa balagha. Dan saya ya orang yang sendirian di bumi, artinya sendirian orang yang paling hina di bumi, di tanah ini. Nah, ini bahasa-bahasa tawadhu yang luar biasa. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baik, balik kepada materi kelanjutannya. Selain itu, Ustaz Gaya Baru ini mengatakan bahwasanya Asy'ariyah Maturidiyah Syekh Abdul Mansur Al-Maturidi, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi adalah termasuk yang sesat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bisa mereka mengatakan sesat padahal kalau kita lihat, coba dipelajari. Mufassirun, al-mufassirun, ahli tafsir. Baik mulai yang klasik, Kutubut Turaf, sampai yang kontemporer. Kemudian al-muhaddisun, para ahli hadis. Termasuk puncaknya Imam Ayyil Muhaddisin, Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, dan Imam Muslim, Syekh Abi Husain Muslim bin Bushairi An-Naisaburi, dan semua itu, Sunan-Sunan Tirmidzi itu dan sebagainya. Kemudian usuliyun, orang-orang ulama, para ilmu usul, ilmu tauhid. Kemudian lughawiyun, semuanya itu aktsaruhum, jumhurnya, kebanyakan dari mereka atau hampir semuanya, mereka adalah dalam hal tauhid bermadzhab kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pokok para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti Al-Qur'an, kita mengerti hadis, pasti kita mempelajari ilmu Al-Qur'an dari tafsir. Tafsir itu yang kita pelajari pun demikian dengan Ustadz Gaya Baru itu pasti ngertinya juga dari ahli dari tafsir. Dan tafsir itu ada yang menyusun itu namanya mufassirun. Itu semua mufassirun itu bermadhab dalam tauhidnya kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bagaimana kita yang tinggal membaca ilmunya itu mengatakan Syekh Abdul Hasan Asy'ari itu sesat, padahal itu gurunya mufassirun, gurunya yang menyusun tafsir Al-Qur'an, yang kita ngerti Al-Qur'an dari sana. Coba dipakai logikanya saja. Namanya tidak punya adab. Tidak punya adab. Kemudian hadis. Ahli hadis yang kita pelajari itu, kemudian yang mensyarai, kita belajar dari sana. Dan mereka semua itu, jumhurnya, itu bermadzhab kepada Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah, dan Al-Maturidiyah. Secara jumlahnya, bagaimana kita mengatakan sesat padahal kita mengerti ilmu hadis daripada muhaddisin, yang muhaddisin itu juga bermadhab atau namanya ikut kepada Imam Asy'ariyah ini. Kita harus memakai adab dalam beragama. Jadi adab fauqul ilm, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang ilmunya sedikit tapi adab punya tata krama yang besar, maka dia akan bermanfaat barokah ilmu. Tapi orang yang ilmunya banyak dalam kategori manusia, ya tetap sedikit dalam pandangan Allah, tapi tidak punya adab, ilmunya akan tidak akan bermanfaat, bahkan akan mabarat, menjadikan keruwetan dan akan menjadikan kesusahan kepada umat ini. Umat akan bingung, resah dengan mendengar ini.
apakah tidak resah nanti kalau umat ini yang sebagian besar di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, madhab namanya akidah ini adalah kepada Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat sabda beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dulalatin abadan." La tajtami'u ummati 'ala dulalatin abadan. Umatku tidak akan berittifaq, tidak akan berijma, tidak akan bermufakat di dalam kesesatan selamanya. Di dalam kesesatan selamanya. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil 'adzam. Ketika engkau mendapati ikhtilaf, perselisihan di antara para ulama, maka wajiblah engkau memegangi as-sawadil 'adzam. As-sawadil 'adzam ini adalah golongan yang mayoritas dari orang-orang soleh, dari para ulama-ulama yang tadi itu. Maka dalam hal ini as-sawadul 'adzam saat ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu pertanyaan, bahwasanya menurut versi mereka, para ustaz gaya baru ini, bahwasanya Imam Abul Hasan Asy'ari ini mengalami tiga fase dalam perkembangan keilmuannya. Yang pertama adalah Mu'tazilah, kemudian ikut Syekh Ibnu Kulam, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang mempengaruhi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah yang dari Syekh Ibnu Kulam. Yang ini menurut mereka, versi ustaz gaya baru ini adalah bukan ahli sunnah, Syekh Ibnu Kulam ini, dan yang mengembang seluruh dunia tentang apa namanya madhab tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah al-asyariah ini adalah yang dari versi Ibnu Kulam, Syekh Ibnu Kulam. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan dari ustaz-ustaz gaya baru ini menyalahi atau salah dalam, kalau dalam dikaji dalam dari sisi ilmiah atau ilmian, juga dari sisi tarikhian, dari sisi sejarah. Dari sisi sejarah, gini ceritanya. Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari ini pertama adalah Mu'tazilah. Ketika menjadi Mu'tazilah, mangkana Mu'taziliyah. Bahkan dia bukan hanya jadi orang Mu'tazilah, jadi pentolanya Mu'tazilah, jadi ulamanya Mu'tazilah. Karena ini orang besar, ulama besar. Kenapa kok menjadi Mu'tazilah? Karena ketika ayahandanya meninggal dunia, ibunya ini menikah dengan ulama besar, tapi fahamnya Mu'tazilah. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari ini dalam bimbingan ulama Mu'tazilah ini, sampai akhirnya alim, usia sekitar 30 tahun sampai 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun usianya, beliau beruzlah, berdiskusi, membahas ilmu. Maklum, beliau orang besar. Orang besar itu memang, dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluar dari Mu'tazilah. Akhirnya beruzlah, berdiskusi, memperdalam ilmu, akhirnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diberikan keilmuan. Mungkin bisa ilham bahwasanya agar keluar dari Mu'tazilah dan membangun atau menjadi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ketika berkhutbah, beliau menyampaikan bahwasanya pada hadirin, hadirat hafizakumullah, bahwasanya aku mulai hari ini aku lepas dari Mu'tazilah. Sebagaimana aku melepas jubahku ini, maka aku lepas dari Mu'tazilah, dan aku mulai hari ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian setelah itu langsung beliau menjadi ahli sunnah wal jamaah. Tidak benar melewati fase Ibnu Kulab, Syekh Ibnu Kulab tidak. Jadi langsung dari Mu'tazilah setelah usia 40 tahun, beliau masuk ke dalam ahli sunnah wal jamaah. Dalam ulama-ulama besar ahli sunnah wal jamaah, bahkan beliaulah rujukan Imam Mayil Muwahidin, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi tidak benar kalau beliau itu sampai melewati fase yang kedua tadi itu, yang itu bukan ahlussunnah wal jamaah, Syekh Ibnu Kulab tadi.
Kenapa? Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari ulama besar, bukan ulama biasa. Kita tahu kalau ulama besar itu setiap gerak-geriknya, setiap ucapannya, setiap perbuatannya pasti tidak luput dari sorotan manusia. Apalagi sekelas Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari dan para ulama-ulama semasanya, kemudian umat sezamannya yang cerdas-cerdas, tidak ada yang mengatakan bahwa Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari melewati fase Syekh Ibnu Kulab tadi itu. Itu yang pertama. Secara keilmiahan, tadi secara tarikhian sejarah sudah, kemudian secara keilmiahan itu yang pertama. Yang kedua, talamidhu lam yadhkuru dhalik. Semua murid-muridnya, Syekh Ibnu Khaldun, Syekh Abu Bakar, Syekh lagi, murid-murid semuanya itu tidak ada yang menyebutkan tentang Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari ini melewati fase Syekh Ibnu Kulab, tidak ada. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah al-mu'arrikhun, para ahli sejarah, para ahli arkeologi. Ini tidak menyebutkan bahwasanya jumhur ulama Asy'ariyah ini tidak ada yang menyebutkan bahwasanya Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari ini melewati fase Syekh Ibnu Kulab. Nah, tidak benarlah yang dikatakan oleh versi Ustadz Kaya Baru itu bahwasanya berkembang di dunia ini ajaran Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari Asy'ariyah ini adalah yang berasal dari Syekh Ibnu Kulab, yang itu bukan ahli sunnah yang menyebar di seluruh dunia ini, tidak benar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kita tidak usah ragu-ragu lagi, tidak usah menghiraukan mereka. Jadi Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abi Mansur Al-Maturidi ini adalah panutan kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti madzhab beliau berdua ini karena madzhab Ahlussunnah wal Jamaah bil akhos nahdlatul ulama di Indonesia ini dalam hal tauhid, maka Imam Mayil Muwahhidin ini adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abi Mansur Al-Maturidi. Baik, para kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terangan singkat ini menjadi semakin kuat pemahaman kita bahwasanya i'tiqad yang lurus adalah yang mengikuti Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Mudah-mudahan dia dapat bermanfaat. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.